Korban longsor Gunung Kapur di Kabupaten Jember ditemukan tanpa kepala dan lengan. Komplotan pencuri toko swalayan antar provinsi dibekuk kepolisian Resor Probolinggo. Seorang difabel gigih mengelola usaha sablon manual di tengah teknologi digital printing. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya.